Semua orang tahu, saat bahwasanya hadis itu berbeda dengan Al-Quran. Betul. Kalau Al-Quran itu kan memang butuh guru, talaki, dan seterusnya. Mm. Kita harus mengenal dari, ya, pas kita masih kecil juga, beri alif-alif, mm. ada alif -ba, dan seterusnya. Ya, membacanya pakai ilmu tajwid lah. Iya. Mm. Sedangkan hadis kan tidak perlu, sebenarnya. Mm. Nah, kalau ini, makanya boleh bertanya apakah benar seperti itu. Kalau kita sekarang kan, udah gampang, ada sahih Bukhari, Sohib mm. Muslim, mm. bukunya sudah ada, kita bicara. Mm. Betul. Apakah memang harus ada gurunya? atau tidak kalau dalam belajar hadis ini Seth? Ya, jadi eh, begini Bu Maimuna. Semua ya sejatinya kita ngambil ilmu itu dari guru gitu. Hmm. Jadi talakti kita itu sejatinya tidak hanya terbatas hmm. dalam Al-Qur'an. Semua ilmu itu sejatinya ada guru kita gitu. Hmm. Nah, tadi pertanyaannya nggak ada guru dia belajar sendiri baca-baca hadis yeah. ya nggak apa-apa tapi itu sebatas alat bantu bukan penentu yeah. penuntunya itu harus kepada guru kepada ustadz lah yang membimbing dia gitu karena kita takutkan nanti kalau lah seandainya dia uh, apa namanya ini uh, mencukupkan diri memadakan gitu takutnya nanti dia kebablasan kebablasan bagaimana akhirnya nanti setelah dia baca hadis dia percaya diri akhirnya mensyarahkan sendiri memahami sendiri akhirnya bisa keliru itu yang kita takutkan ya, bahkan mungkin salah membaca hadis, -hadis palsu juga banyak ah, hadis palsu juga banyak jadi ya. ini jadi maksud saya bahwa kalau hanya sekedar untuk me, apa ya me, merintis gitu hmm. untuk lebih tahu banyak apa namanya referensinya Wawasan. wawasannya dan itu sebagai alat bantu aja sementara penuntunya dia harus berguru ke Ustadz, duduk di majelis ilmu di halakoh-halakoh ilmu makanya nggak ada masalah dan sejatinya pun kita begitu. Jadi kita mencoba untuk melakukan pengayaan-pengayaan dan juga kita menuntut ilmu yang dengan otodidak lah. Tetapi itu sifatnya sebagai saya katakan tadi sebagai uh, alat bantu bukan iya. penentu. Ya penentunya kita harus berguru kepada para asal tidak para yang ustadz yang benar-benar paham -benar tentang bidangnya itu. Gitu. Bidang hadis ya? Betul. Jadi sejatinya kita mengambil ilmu itu dari guru, tidak hanya pada ilmu Al-Quran. Ya. Semua ilmu kita sejatinya demikian gitu. Fiki dan seterusnya. Hmm. Kan? Tapi saya katakan lagi, hmm. tidak ada masalah sebenarnya kalau itu dijadikannya sebagai alat bantu doang. Iya. Ah gitu pun nanti dia untuk memahami lebih dalam lagi dia duduk di majelis ilmu, manggil ustad kah atau uh, hadir di majelis Hal-hal-hal ilmu, maka ini sesuatu yang sangat baik. Nah, atau begitu. bahkan mungkin minta disyarahkan hadis itu saya. Mungkin uh, pripat lah hmm. begitu kita katakan kan Benar. atau dia menanya ke Ustadz yang memang uh, kom berkompeten dalam bidangnya, enggak iya. ada masalah.